untuk proses memasaknya, tolong tonton video berikutnya ya. Bahan-bahannya adalah 1 gram bayam Brazil, 3 buah wortel, bawang merah, bawang putih, irisan bawang daun, seledri, 2 sendok makan mentega, bumbu penyedap, irisan ayam cincang, 2 butir telur, 5 buah tahu, gula dan garam, serta ada minyak goreng dan kulit lumpia. Untuk proses masaknya, kita lihat video berikutnya ya. Kali ini saya sudah membuat proses pembuatan martabak dan Brazil. Saya sudah mengiris daun wajahnya, sementara teman saya sedang menghaluskan tahu. Setelah selesai mengirisnya, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu setelah itu kita mengiris wortel berbentuk dadu. Ini saya sedang mengiris bumbu untuk proses penyedapan. Setelah selesai memotong bawang, kita akan masuk ke proses penyedapan. Selanjutnya saya sudah memotong bawang dengan api sedang. Kita tambahkan mentega. Masukkan bawang goreng. Bawang goreng. Itu kita tumis bawang goreng. Ini sudah harum. Ya, sekarang sedang membuat daleman martabak bayam Brazil atau marbazil ya. Marbazil itu martabak bayam Brazil. Jadi kita lagi sedang membuat isinya dulu ya. Di antaranya sayuran tadi. Apa dulu yang dimasukkan? Bawang merah dan bawang putih. Kemudian sayurannya wortel dimasukkan hingga matang. Masuk ya nanti kamu. Silakan diaduk sampai matang. Kemudian masukkan tahu anak nanti. Berikutnya, jadi setelah matang agak matang baru masukkan. Bumbu-bumbu semua dimasukkan, ya. Boleh nanti dimasukkan nanti sebentar dulu ya. Ini agak setengah matang dulu wortelnya, kemudian nanti tahu dimasukkan ya. Tahu dimasukkan sama boleh tahunya dulu dimasukkan. Daging cincang. Tahu dimasukkan. Dan diaduk rata lagi. Mana daging cincang yang enak? Daging cincangnya, silakan boleh dimasukkan daging cincang. Nah, ini cincang dimasukkan, diaduk, kemudian bumbu-bumbunya jangan lupa. Semua dimasukkan, ada apa aja?
daging. Di sini tanpa matang bayam ragunya. Belakangan ya. Sampai matang ya, ditunggu dulu sebentar. Nanti ya kan mama proses telurnya, proses dulu telurnya. Stop. Tapi nanti belakangan dimasukkannya. Nanti aja deh. Kok ini sampai matang ada matang ini. Nah itu anaknya. Lagi dipotong. Matang nanti bayam beradunya nanti memasukkan apa? Ambil bayam beradunya. Nanti dulu nanti udah diangkat. Tadi sudah saya masukkan bayam Brazil, bawang daun dan juga seledrinya. Dan sudah saya masukkan juga telur, kocokan telur. Sekarang sedang proses pembungkusan. Setelah dibungkus, kita akan goreng di minyak panas dengan api sedang. Bentuknya dengan bentuk persegi ya, jangan salah lagi. Kemarin waktu latihan pertama dengan bentuknya persegi panjang, ini juga merupakan salah satu matematika ini ya, dengan materi apa coba, bangun datar, bangun persegi ya. Jadi ada setiap sudut, setiap apapun bisa dijadikan pembelajaran ya, atau bahkan ajar ya. Nah sekarang apalagi kurikulum Merdeka Belajar, wah anak-anak kan gak di kelas aja, jadi setiap sumber bisa dijadikan pembelajaran, termasuk matematika, bagaimana pengukurannya, timbangannya berapa, rasa dari bahan ini menjadi apa rasanya ya. Nah tadi kan ada pengukuran seperti garamnya seperti apa, satu setengah sendok teh, kemudian juga minyaknya juga berapa ukurannya, ya utuh 10 potong kue martabak bayam beradu ya. Nanti digoreng sampai matang kuning kecoklatan ya. Tinggal nanti servis platnya ya. Selain penyajian nanti kalian juga yang merias di atas piringnya ya. Itu proses dari pembuatan margasil martabak bayam Brazil ya. Sudah selesai digoreng dan dituliskan supaya minyaknya turun. Dan sekarang saya dan teman saya sedang mengetahui makanannya di piring saji. Saya menggunakan bayam Brazil, cabai merah besar dan cabai kecil untuk hiasannya. Ya, alhamdulillah sudah selesai.
pembuatan proses marbajir, martabak bayam bajir oleh anak-anak SMK Cukup Raja ya, yang ilustrasi dari festival makanan dan minuman. Silakan, sudah selesai nak? Boleh dilihat, di bawah diambil, diangkat, kemudian di shoot ya. Alhamdulillah, bilang alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai.